Bener kan cuy? Saya nggak clickbait, saya nggak menipu. Ini mirip banget dengan thumbnail yang tadi saya kasih di gambar video tadi cuy. Mirip banget nggak tuh? Mirip banget. Halo teman-teman, bertemu dengan ini STP di channel Celulu Gamers. Dan pada video kali ini aku tuh bermain lagi di game Minecraft. Dan pada video kali ini aku tuh mau nge-review sebuah setter yang sangatlah amazing, yang sangatlah beautiful, terlebih khususnya pada bagian hujannya cuy. Jadi setter ini hujannya tuh mengarah ke setter Minecraft Java, mengarah ke Zeus Renewed ya kan. Kalau kalian tahu Zeus Renewed, nah hujannya cuy mirip banget dengan Zeus Renewed teman-teman ya, mirip banget ya kan. Jadi teman-teman di sini nama setternya tuh apa ya kan? Nama setternya cuy, nama setternya di sini adalah ini teman-teman, Euk Setter Experiment Ultra ya kan. Dan ini untuk kreatornya, Facebooknya dan juga channel YouTube-nya itu teman-teman. Jadi kenapa kok di bawahnya ada tekstur realistico? Sebab setter ini nggak akan work tanpa tekstur ini cuy. Jadi bagi kalian yang ingin menginstal setter ini, harus menginstal juga nama itu teksturnya cuy, agar kita dapat pengalaman yang mirip banget dengan hujannya di Minecraft Java. Nanti untuk cara pemasangan bisa tonton di akhir video, dan juga link downloadnya bisa cek di deskripsi teman-teman. Jadi ya kan, kita langsung aja masuk ke dalam wordnya cuy. Oke teman-teman, aku sudah masuk dalam wordnya, dan seperti ini cuy ya, wordnya seperti ini, word medieval, dan awannya agak patah-patah dan juga cepat sekali geraknya, tetapi lumayan mantep. Dan di sini teksturnya ya ini cuy, tekstur realistico itu tekstur 3D di Minecraft PE ya kan. Jadi tanpa tekstur ini, setter ini nggak akan work teman-teman. Jadi setter ini memiliki fitur yang lumayan lengkap juga, seperti goyangannya juga ada, awannya juga lumayan halus tetapi ya patah-patah, terus pencahayaannya lumayan agak jelek menurut aku, menurut opini pribadi aku ya kan, pencahayaannya agak jelek cuy. Jadi di sini pencahayaannya sangat jelek. Kenapa? Kalau misal kita lihat player kita ya kan, kita lihat player kita menjadi lebih putih, lebih glowing kan, aneh gitu cuy. Jadi teman-teman di sini tuh kelemahannya juga teman-teman, kelemahannya selain dari pencahayaan, kelemahannya saat kita berjalan maju ya kan cuy, berjalan maju otomatis akan kencang cuy, lihat nih ya, daun ya, daun ya. Nah lihat tuh, goyangannya ikut kencang. Dan di sini kalau kita memakai setter ini, kalau kita melihat dari jauh ya, karena semua tekstur menjadi blur cuy. Nggak tahu kenapa, mungkin karena HP aku yang mungkin kentang ataupun wortel ya kan, sama aja ya kan. Jadi kalau misal kita lihat blok-blok jauh akan menjadi ngeblur, teksturnya seperti buruk gitu cuy. Nah terus teman-teman di bagian air teman-teman, di bagian air ya kan, untuk bagian airnya tuh lumayan bagus, tetapi kalau kita misal ikut gerak, airnya juga ikut gerak cuy. Jadi lebih aneh. Dan juga pada bagian pasirnya teman-teman, pasirnya menjadi lebih terang, apalagi kalau kita pasang obor di sini, dan pencahayaannya juga lumayan overpower cuy. Seperti ini kan, bisa lihat di sini obornya warnanya menjadi malah seperti hijau, padahal harusnya ini warnanya agak-agak kuning, tetapi saking kuningnya menjadi hijau. Bayangkan ya kan, setter ini menjadi sangatlah overpower pada bagian pencahayaannya, jadi aku kurang suka. Tetapi nanti pada bagian hujannya sangatlah beautiful cuy, gak ada tandingannya untuk setter saat ini ya, menurut aku temen ya. Jadi ya kan, kalau misal kita ubah ke dalam time set malam alias time set naik di sini teman-teman, time set naik ya kan. Nah pada malam harinya lebih bagus, karena kalau malam hari teman-teman, kalau malam hari pencahayaannya ya kan, pencahayaannya terlalu hijau ataupun kuning seperti obor tadi teman-teman. Jadi lebih bagus ya kan, ketimbang obor tadi cuy. Seperti itu teman-teman intinya ya. Terus teman-teman, terus ya. Terus di sini kalau malam hari itu lebih bagus, karena kita dapat banget dengan gelapnya cuy. Jadi ini sangat gelap banget. Jadi ini mirip dengan setter Zeus yang beneran, dan pencahayaan juga seperti Zeus. Tetapi tadi kelemahannya, kalau siang hari teman-teman, kalau siang hari menjadi lebih aneh dan lebih hijau, warnanya lebih, saking kuningnya menjadi hijau cuy. Dan bulannya sangatlah kecil di sana ya kan. Mantep banget. Oke, dan kalau misalnya kita coba time set ya kan, kita di sini kita time set ke dalam matahari terbit alias sunrise teman-teman. Untuk bagian sunrise-nya ini tuh mirip banget dengan setter B-Cubic ya kan, alias setter B-Cubic kubik kemarin ya kan. Ini lumayan dapat sunrise-nya cuy, sangatlah bagus sekali kalian bisa lihat. Tetapi nanti cuy, nanti ini menjadi nah seperti ini. Ini kekurangan dari setter ini cuy. Ya ini kekurangannya. Jadi di sini menjadi lebih gimana warnanya, menjadi lebih kuning dan lumayan aneh. Jadi malah mirip dengan setter Mr. Mip setter. Dan di sini juga ada refleksi-refleksi bayangan seperti ini cuy. Kalian bisa lihat di sini kan, seperti matahari dari sana. Tetap mantap, tapi ya tadi aku kurang suka, karena ini menurut opini pribadi aku aja teman-teman. Oke, jadi gak usah basa-basi, langsung aja menuju ke bagian yang terbaiknya, itu pada bagian hujannya teman-teman ya, pada bagian hujannya. Oh iya teman-teman, di setter ini juga disertakan itu ini cuy,
bayangan player. Jadi di sini juga ada bayangan player, tetapi bayangan playernya nggak bergerak sama sekali, teman-teman. Aneh ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, tetap mantap ya kan? Dan langsung aja kita coba ke dalam ini cuy, ke dalam namanya itu cuaca hujan alias rain. Oke, kita coba untuk hujan. Bam, lihat. My God, bener kan cuy? Saya nggak clickbait, saya nggak menipu. Ini mirip banget dengan thumbnail yang tadi saya kasih di gambar video tadi cuy. Mirip banget nggak tuh? Mirip banget, sama persis. Emang sama cuy. Ini nggak clickbait, ini nggak tipu-tipu. Memang seperti ini sebenarnya. Memang seperti ini. Wajib coba, dan ini juga lumayan ringan cuy. Lumayan ringan ya kan? Mantep banget. Dan kalau misal kita berjalan-jalan seperti ini, ada efek becek-beceknya ya kan? Oh mantep banget asli ini. Hujannya sangatlah amazing, waya-waya cuy ya. Ya untuk hujannya ini sangatlah mantep banget. Wajib coba. Untuk download-nya bisa cek di deskripsi video ini teman-teman. Oke, jadi ya seperti itu teman-teman. Kalau efek hujannya kita nyalakan, dan kalau kita matikan teman-teman, kalau kita buat cuaca cerah, dan otomatis menjadi seperti tadi teman-teman, menjadi warnanya menjadi aneh gitu ya, menjadi aneh lagi ya kan, menjadi agak keputih-putihan dan lumayan bikin sakit mata gitu cuy. Oke, jadi teman-teman intinya seperti itu. Untuk link-nya bisa cek deskripsi, dan oke langsung aja kita ke tutorial pemasangannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk cara pemasangannya gimana ya kan, kan tinggal klik link deskripsi ya kan. Ada dua link, yaitu pertama link shadernya yaitu Aux Shader, kan tinggal klik download ya kan, kan tinggal klik download. Nah terus yang berikutnya kan download namanya itu Realistico ini cuy, download ya, kan tinggal klik download. Kalau misal sudah kan tinggal menunjukkan ke namanya itu ke Zarchiper ya kan, Zarchiper, terus ke download ya kan, ke download. Terus teman-teman kan menuju ke Aux Shader MC Pack berzip cuy, kan tinggal klik tahan, terus ubah, terus kan hapus zipnya dan juga titiknya cuy. Oke, terus kan tinggal pencet sekali, terus kan tinggal pilih panah. Dan otomatis akan nge-import di Minecraft kalian. Kalian bisa cek di pengaturan ya kan, pengaturan, terus ke sumber daya global, global resource. Di sini cuy ada metode, di sini paket saya ya, ada Aux Shader Experiment Ultra Graphic. Nah sudah cuy, terus cara masang teksturnya juga. Untuk Realistico kan tinggal klik sekali, terus kan tinggal lihat. Terus ini ada Realistico demo ya kan, kan tinggal klik tahan, kan tinggal kan klik tahan, salin, terus kan menuju ke namanya itu ke games, Komojang, terus resource pack, kan tempel di sini cuy. Terus kan tinggal buka Minecraft kalian, dan nanti otomatis akan muncul di global resource kalian teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan like juga teman-teman, like dan subscribe-nya, share juga teman-teman ya, share juga dan komentar, dan link download-nya ada di deskripsi. Dan lagi teman-teman, sampai jumpa di next video teman-teman.